Alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa lagi yang kecederaan. Ajar dia naik bukit dulu, bukan main bola dulu. Di tapak rumah lama, rumah tepi jalan. Yang lepas ini nak naik ke atas Taman Bukit Indah tu, bukit. Itulah saya kerjakan dia. Saya sendiri lari. Lari, waktu 10 kali naik, lari. Turun jalan kaki, pecut balik sama-sama. Kadang saya lihat nombor satu. Cuba saya. Itu pasal dia lari laju. Abah pun dia selalu dia tidak memberikan halangan atau inilah, dia bagi support. Dia kadang dia yang training saya. Okey, dia suruh bangun pagi, jom ikut abah pergi berlari atas bukit, ikut. Dia tahu masa itu saya wakil sekolah, saya wakil negeri, saya wakil daerah. Dia suruh pergi training, naik bukit, turun bukit, ikut dia. Maksudnya dia aktif ikut, suruh ikut berlari, berjoging. So mungkin dari situ saya dapat jugalah apa yang dia ajar. Atas ke atas mencari Sapi Salih. Sapi lepas peluang. Betul, abah dulu ada bagi tahu untuk jadi pemain bola sepak, fitness adalah yang penting. So saya dengan abang dengan Safi pernah tanya dekat abang macam mana nak lari laju. So abah bagi cadangan, pergilah naik bukit. So kami pun pergilah dengan abah sekali dengan kita masa itu. Dia membesar di sini, di tapah. Memang kaki bola lah dia. Daripada kecil memang jiran-jiran di sini. Sini lorong 5 ya, dia lorong 4. Dulu mak duduk lorong 4. Situ memang ramai kawan dia lah. Main bola setiap petang. Oh, dalam rumah main bola. Pecah-pecah sana, pecah. Bila teguh, kejap berhenti. Lepas tu, mula balik. Malam-malam main bola. Bola kertas bulat-bulat tu. Bukan bola betul. Wah, bukan. Mula-mula dia main situ lah. Bola kertas. Itu bola plastik, bola getah pula. Dentam, dentung. Bila aku jerit sekejap je, 5 minit dah sampai. 5 sekit saat ni. Balik, apa yang jatuh lagi entah. Tak boleh nak cakap dah. Nakal dia main bola lah. Dan setiap petang memang main bola kat situ saja sampai maghrib. Dan saya ingat lagi masa saya kecil tu, masa maghrib, saya tak balik. Abah balik kerja dan dia pegang batang pipe tu lah. Kejar suruh bawa balik. Dan saya lari masuk ikut tingkap semua. Memang cerita tu ada lagi, ingat lagi. Dia rapat dengan Oni. Main bola dengan adik dia dah selalu pun. Lepas tu abang dia masa tu, Rosli pun sama juga. Dia memang rapat lah. Diorang 3 orang tu lah. Kalau main kat depan-depan ni. Pagar ni depan pagar. Main situ lah ramai-ramai. Ataupun pergi ke, ada padang. Kat tengah tu ada padang. Dia pergi main. Dan kebetulan adik saya pun yang bawah saya tu, Noli, dia pun suka main bola. Dengan dia lah partner saya ketika nak main bola dalam rumah, dekat luar. So dia lah partner saya ketika bermain bola. Timbulnya minat untuk bermain bola sepak tu makin lama makin banyak. Selepas ada adik saya yang bawah ni lah, Noli, yang jadi partner kat rumah pun berdua pun boleh main. Dengan dia ada adik dia. Adik Noli, dia pun
dia nak ikut Safi lah, nak pergi trade apa, ikut Safi main bola. Tapi dia dia main kelab dia, dia injek setahun lebih tak boleh buat apa. Injek ni lah, tak apa yang patah tu. Tak boleh main, kau tidak adik-beradik main bola. Okey, masa kita orang dulu memang bola tak kira lah apa bola, timing, masa bila, malang siang ke. Ada masa je mesti saya main bola dengan dia. Bola tu tak kira bola kertas ke, apa saja yang boleh jadi bola yang boleh sepak, memang kita akan sepak kat rumah. So kat rumah tu memang asyik kena marah dengan abang dengan mak. Kadang-kadang abang nak tengok TV pun kita orang bising sampai ke malam kita orang main. Assalamualaikum, bersama saya lagi dalam Super Safi Era. Hari Sabtu saya akan bersembang mengenai sukan. So sukan bermacam-macam berlaku pada minggu ni. Saya akan sembang pula pasal Piala MFL 2023 yang pertama kali diadakan. Teruskan bersama saya dalam Era Music Hit Terkini. Bila nak shoot kat ofis bang? Mak datang bila? Besok? Oh, besok tak boleh. Mesti lah. On. Yang tak datang pula? Best. Okay, ngam. Alright. Bye. Kepada Safi Saleh mencari ruang. Safi yang datang ke tengah. Oh, dia cuba sendiri. Akhirnya berjaya menjadikan gol. Skill yang menarik ditunjukkan oleh Safi Saleh. Hello, assalamualaikum. Datang, selamat datang ke saya punya tempat bekerja, office. Dan bukan office sajalah, banyak barang berharga yang saya simpan kat sini juga. Dan ini adalah jersey saya bersama dengan pasukan KL Under 19. So, belum pakai nombor 10 lagi, KL. Ini tahun 2005 atau 2004 punya JC. Ini adalah satu pencapaian dalam sukan lain. Dalam sukan golf saya dapat dua hole in one. Satu ni ni ada saksi dia, Muhammad Syafiq bin Rahim, Aidi bin Abdullah dan Muhammad Farouk bin Syazwan. So Syafiq Rahim menjadi saksi juga. Yang ini saya hole in one dekat TPC, dekat LGCC. Yes, hole in one, oi. First time, oh. Yeah! Aduh, kecoh lah. Dan ini yang paling bersejarah juga dalam permainan golf saya, dapat sebuah kereta Mazda CX-5. Inilah bola dia saya simpan. Dan nama saksi dia pun ada juga. Alhamdulillah, rezeki. Yes, dapat kereta Mazda. Dengan iron Mizuno. Iron saya pakai iron 6. Alhamdulillah bos. Alhamdulillah. Tahniah. Yes. Okay, bos. Kita tengok bola jangan angkat. Tidak bos. Tengok bola. Angkat. Okey, ini benda yang bersejarah bagi saya dan ada kenangan di sebalik cerita ni sebelum saya dapat hole in one ni lah. Saya sebelum pemain dalam tournament ni, saya ada game sebelum ni, sebelum hari kejadian golf ni, ada game lawan Terengganu, main dekat Terengganu. Tapi lepas game Terengganu je, saya terus balik menyertai pertandingan ni, balik naik van sebab kita start tee off pukul golf pukul selalunya pukul 8:30 lah, kena ada tee off lah. So lepas game dari Terengganu je, saya terus balik naik van. Alhamdulillah, hole in one, yes, Mazda guys. Dan akhirnya lah, itulah sebelum saya dapat CX-5, dapat viral main golf ni, pengorbanan saya balik naik van, sakit-sakit badan walaupun lepas habis game. Itu pengorbanan saya, terkejar-kejar tak tidur. Tidur dalam van saja dan akhirnya alhamdulillah dapat sebuah kereta. Sangat berbaloi, tidur atas van, balik main golf dapat kereta.
namun begitu KL menerusi Partiban melakukan serangan berjaya mengatasi Rizal Ghazali. Umpan satu cross Safi Sali, Captain Marvel untuk KL City. Okay, ini gambar sama dengan KL City selepas saya berlama berhijrah. Akhirnya pada tahun 2021 saya balik ke Kuala Lumpur menambah bakti, menambah khidmat, dan tahun ni kita dapat Piala Malaysia pada edisi yang ke-100. So that's why saya simpan gambar ni sebab ada something meaning kat dalam ni. Okey, yang ini pula, ini adalah boot yang sangat rare dan saya rasa memang sangat berharga bagi saya. Ini boot saya pakai masa saya menjaringkan gol dekat Jakarta masa final, yang kaki kiri shooting. Inilah dia, boot dia yang saya pakai. Walaupun condition dah tak berapa cantik seperti dulu, tapi saya cuba preserve habis baik yang saya mampu lah. Di samping peredaran zaman, cuaca dan kelembapan semua dengan material dia. So, SS ni dari dulu pun saya dah buat SS. Tak ada orang pun yang berani buat, saya berani buat dekat, buat ni kat Indonesia. Kawan saya yang buat. Dan ini juga adalah boot yang bersejarah. Bagi saya ni boot yang saya skor dekat Bukit Jalil, header. Inilah boot dia. Banyak banyak kenangan sejarah. Tapi yalah, saya sayang tengok boot ni semakin dimakan usia oleh material dia, cuaca semua, kelembapan dah tak berapa cantik. Okey, ini adalah, ni pula adalah sebiji bola sepak yang real tapi direplika. Ini adalah cerita dia pada tahun 1932, Piala Dunia pertama dijalankan dekat Uruguay. So ini adalah bola dia, Montevideo, dan kulit betul. Dan saya bayangkan dulu, zaman dulu, kalau kulit macam ni bila masuk air, so berat dia macam mana lah. Ini bola real. Dan ini juga adalah anugerah personality industri dan usahawanan Malaysia 2023. Ikon pejuang kebajikan pemain bola sepak Malaysia, PFM. So saya tak nak sebenarnya ikon benda macam ni. Saya hanya memperjuangkan kebajikan pemain je lah. Okey, ini yang paling penting lah, menjadi nama saya dikenali seluruh Asia Tenggara. Ini adalah trofi yang saya dapat, penjaring terbanyak, top scorer pada tahun 2010, dan kita menjuarai Piala AFF. Saya menjaringkan 5 gol dan keadaannya masih baik macam ni. Saya amat bangga dan sangat berharga trofi ini pada kehidupan saya. Banyak sejarah dia membuatkan saya dikenali. Kehidupan saya berpusing dan berputar 360 darjah. Dan ini adalah medal Piala Malaysia tadilah. Piala Malaysia edisi yang ke-100. Saya dan pasukan KL City berjaya. Yang abang akan ambil dulu adalah boot dan piala trofi itulah. Itu antara barang paling berharga dalam sejarah saya lah. So kalau saya tahu office ni terbakar ke apa kan, banjir ke, benda ni yang akan saya selamatkan. So bermakna lah, sangat bermakna. Ini tiga barang ni lah. Tiga. This 1, 2, 3 yang saya akan selamatkan dulu. Saya rasa sokongan yang diberikan oleh Abah itulah sangat penting. Dia bagi saya sokongan, dorongan kadang-kadang bila dalam pertandingan wakil negeri itu, dia datang sendiri, senyap-senyap datang tengok saya tanpa pengetahuan saya lah. Memang Abah main peranan penting untuk kami berdua. Setiap kali ada perlawanan sekolah, dia akan datang. Dia akan bagi support. Ya Allah, banyaklah pegangnya.
dia ada cerita kadang-kadang kalau dia main masuk pertandingan lah. Kadang dia tak tahu pun pakcik datang. Dia tak tahu. Pakcik tak beritahu pun pakcik datang. Tak lagi. Lah ni nampak juga lah. Saya selalu punya songkok kan. Angkat songkok, tulang bayangan songkok. Bapak mesti pergi setiap kali ada perlawanan. Tak pernah miss, mesti pergi. Sebab dia dengan Noli lah, tapi Noli tak masuk je. Noli tak masuk sangat. Dia seorang yang terpilih masuk ke sekolah Gunung Lapan. Orang tu, orang tua tu memang kalau anak mana mesti dihantar lah. Lepas tu nak main bola mana-mana mesti dia pergi. Mesti dia pergi. Dia minat tu ada kan. Tunjukkan bagi semangat pada anak dia. Daripada dulu tu dia kata Abah bagi sokongan cukup tunggu. Benar betul Abah bagi sokongan. Abah memang tak pernah miss, mesti pergi. Bawa ni masih kecil-kecil lagi ni bawa ni. Bawa. Sanggup tak pergi sekolah. Sungguh. Lawan mana? Jom katanya. Dia tahu bila panggil dia bila tengah main mana-mana kan. Dia panggil Ain. Dia tahu lah. Dia panggil Ain, dia kampung Ain panggil nama dia. Panggil Safi orang biasalah, dia orang banyak kenal sekolah-sekolah. Tapi panggil Ain, dia mesti Noli. Mesti orang kampung. Dalam kampung Ain, panggil dia Ain. Ain. Sampailah sekarang Ain. Adik-adik Ain semua panggil Ain. Saya bangga dengan pencapaian dia sebagai antara yang terbaik di Malaysia dan mungkin bakal menjadi legenda bola sepak Malaysia. Saya bangga. Tapi dalam hati kecil saya ada rasa kecewa sebab saya tak dapat bersama-sama dengan dia untuk berjuang. Sebab kami daripada kecil memang minat bola sepak. Tapi adik dia lagi baik elok tau. Macam Beckham tau. Dia boleh passing bola pandai. Tapi dia injek masa dia sayang, aku tak adik pula adik main bola sampai kat sekarang katanya. Tapi dah, rezeki dia tak ada. Saya sayang dia. Dia adik dia memang lebih baik pada dia baik, macam Beckham lah dia boleh. Pandai passing, pandai kritik. Pernah tersangka tak satu hari nanti? Oh, tak, akan tak. Sebesar ini punya nama dia. Tak. Tak terlintas langsung di fikiran ni pun. Kata rezeki dia kan. Dah Allah tertulis untuk dia. Memang kita tak sangka langsung. Kita macam biasa lah budak-budak main bola kan. Selama ni kawan bola main biasa-biasa lah. Peringkat sekolah, tak sangka sampai peringkat Malaysia untuk negara. Ya Allah, memang tak sangka langsung. Benda ni tak sangka. Safi Saleh. Safi! He smokes that one in. Oi, saya tengok dalam TV. Tak sampai ngambil gambar, tengok sama main bola, gol sama-sama naik angkat tangan lah. Betul lah dalam TV. Entah siapa yang ambil gambar aduh. Ini antara jersey-jersey yang saya simpan dan frame yang sangat bermakna bagi kerjaya Safi Saleh. Ini jersey nombor 10. Saya dah diberikan mandat pakai nombor 10 pada sejak pertama kali saya menyertai Selangor. Dan ini jersey pada tahun 2009 ketika kita menjuarai Liga Super lah. Ini jersey dan masih ada Safi Saleh dulu. Kalau sekarang ni Safi ada satu perkataan saja. So, dulu ada Safi Saleh. Ini MSL Malaysia Super League pada tahun 2009 Selangor. Dan ini pada tahun 2015 Liga Super Malaysia. Ini antara jersey yang menjadi ikonik juga bagi kita orang untuk pasukan JDT. Bagi saya
Adidas jarang. Bila sponsor JDT, dia punya tu sangat menarik lah bagi saya. Design dia 10, nombor 10 ada peta Johor kat sini. Juara 2015 Liga Super Malaysia. And there you have it. The AFF Suzuki Cup 2010 goes to Malaysia. Ini JC yang terbaik dan paling berharga sepanjang dalam banyak-banyak JC saya lah. Ini adalah JC yang saya pakai ketika Piala Suzuki AFF 2010 dan inilah JC yang saya pakai ketika menanduk bola jaring skor masa Vietnam final dan masih ada lagi sedikit-sedikit tanah yang ada dekat baju ni. So ini paling berharga dalam seluruh banyak-banyak JC yang saya ada lah. Ini takkan jual lah. Ini takkan jual lah. Kalau ada offer pun saya takkan lepaskan lah. Kenapa nilai dia? Nilai pun tak ternilai benda ni. So saya akan pastikan kat sini ada CCTV. Oh. And a nice little ball through the middle. Malaysia scores. Okey, ini pula jersey 2010 juga. 2010 sangat bermakna juga. Ini adalah pair. Ini sebenarnya adalah jersey pertama dalam kita punya tournament tu. Tetapi disebabkan coach Datuk Raja Gopal, dia merasakan jersey warna biru ni lebih ada membawa tuah. So dia menjadikan jersey nombor yang biru ni nombor satu. So ini menjadi nombor dua. Tapi ini pada yang kekalahan 5-1 ketika Indonesia, inilah dia. Okey, yang seterusnya ini adalah JC Pelita Jaya yang membuatkan seluruh Indonesia mengenali saya, Safi Salih, pemain daripada Malaysia, negara seberang, yang telah conquer pasukan sepak bola mereka dan masuk ke Pelita Jaya pada perlawanan pertama dah menjaringkan gol. So gol perdana, inilah JC dia. Inilah yang saya pakai. So ini kenangan saya juga dalam perjalanan kerjaya hidup saya. Ini satu yang tak ternilai bagi diri saya. Ada nombor 10 Safi ISL Indonesia Super League 2011. So ini adalah bersama dengan JDT pada tahun 2016 dan kita menjadi juara. Inilah JC dia pada 2016. Sangat itulah JC designer JDT dengan Adidas, saya rasa sesuai, sangat menariklah. Yang paling best ada tulisan ni dan saya membuat kenangan yang orang takkan ada benda ni. Okey, ini adalah JC yang kita orang menang pada edisi Piala Malaysia yang ke-100. Ini adalah JC dia yang sangat berharga. Saya rasa pencapaian tertinggi saya sebelum saya mengumumkan persaraan. Selepas tahun selepas itu saya buat keputusan untuk bersara dan ini kenangan saya bersama pasukan KL City dan saya rasa saya dah buat yang terbaik untuk pasukan KCT untuk dikenali balik. Dan inilah JC dia. Okay, ini adalah JC yang sangat berharga bagi saya. Saya tak sempat frame lagi. JC yang diberi mandat kali pertama untuk nyarung JC nombor 10. Inilah dia. Di Sarawak. Dan arwah Kapten Datuk Gurza di sini. Masih di sini. Dia yang memberikan jersey nombor 10 kepada saya bersama Sarawak. Dan inilah tanggungjawab saya pikul selepas negeri Sarawak sampailah sekarang. Okey, bermulalah nombor 10 ceritanya adalah di sini. Sebelum adanya nombor 10
yang selepas ini. Tetapi dalam nombor 10 ini ada banyak cerita dia. Mana ada gigi? Gigit. Eh, jangan ambil. Oh, ambil. Jangan tangkut dan itu lah betul. Tu menu dia. Eh. Yang ini lagi. Yang sikit aje. Nyom. Nyom. Oh, makan buah. Gigi dia tak ada. Di bawah lah. Mak, ada dayung minum air pipe aja. Pedih aku ingat.